Saya berada di kota Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Tips pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari buku saya sendiri ya, yang judulnya Kekasihku Setelah Pernikahan. Setelah menikah itu kekasihnya siapa ya? Sekretarisnya, janda sebelah, bosnya, manajernya, suppliernya. Waduh, ceritanya bisa macam-macam, jadi sinetron nggak ada habisnya. Tapi saya ingin mengajarkan bagaimana setelah menikah maka pasangan kita tetap pacar kita, tetap kekasih kita selain istri atau suami kita. Saya menikah melewati kawin perak, ya emang belum kawin emas ya, 25 tahun. Tapi selama 25 tahun ini kami berani mengaku bahwa kami sangat bahagia. Bahkan banyak orang berkata, apa rahasianya Pak? Nah ini dia beberapa rahasianya saya sampaikan dalam serial Pernikahan Bahagia. Tips yang pertama, sadari bahwa kita itu dua pribadi yang berbeda. Sekalipun satu suku, satu agama, satu marga, satu pendidikan, itu tetap pria wanita itu dua pribadi yang berbeda, yang sangat unik sekali. Ada orang yang mengatakannya dari Venus, dari Mars gitu ya. Kalau dalam buku saya berikan istilah, satu diciptakan Tuhan dari tanah, satu diciptakan dari tulang. Jadi perbedaannya luar biasa mendasarnya. Nah, kebetulan saya ini ditambah lagi beda suku, beda ekonomi. Saya Jawa, istri Tionghoa. Saya orang miskin banget, istri menengah gitu ya. Wah, perbedaannya luar biasa. Namun, kami bisa hidup sangat bahagia. Sampai sopir ikut 22 tahun, pembantu tukang masak ikut 15-16 tahun. Mereka bertanya, kapan sih Bapak Ibu berantem? Kami pasangan yang bahagia. Sadar bahwa berbeda. Nah, kesadaran ini membuat kita mengenal dan menyesuaikan diri. Mengenal dan menyesuaikan diri seumur hidup. Kenapa mengenal? Saya udah pacaran sekian tahun kok, kami udah tinggal bersama belasan tahun. Sadari bahwa dia itu satu pribadi yang dinamis sama dengan Anda, yang berubah sebenarnya setiap hari melalui media, lingkungan, pergaulan, yang kita baca, yang kita yakini, yang kita pahami. Itu semuanya akan merubah kita sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita tidak mengenal perubahan itu sedikit demi sedikit, lama-lama sudah jadi orang asing. Dan untuk mengenal, satu kata kuncinya, intim, akrab, berbicara, bercerita, memiliki hubungan, relasi yang kuat. Dan itu dengan sadar kita mau mengenalnya, maka kita membangun hubungan dengannya, lalu kita bisa menyesuaikan diri dengan tepat. Tips saya yang kedua, saya berikan istilah kreatiflah menggunakan kesendirian untuk mengobarkan kerinduan. Banyak pasangan ketika pergi sendiri, ibadah sendiri, tur sendiri, lalu sebagai korban penderitaan gitu ya. Saya tuh nikah apa enggak sini, belanja sendiri, ke mall sendiri, ke gereja sendiri, ibadah sendiri, kayak orang enggak nikah saja, lalu betul-betul menjadi sangat menderita karena hal itu. Nah, ganti dengan tindakan yang positif. Ketika Anda sendiri, Anda dengar ceramah mengenai pernikahan, ya Anda WhatsApp atau SMS ke pasangan, wah aku kangen kamu, aku ingat kamu, pelajarannya bagus, saya jadi ingat kamu. Jelah ya, kita pergi sendirian keluar kota, keluar negeri, kita pergi ke mana, makan enak, kita kirim berita lagi, aku lagi makan enak nih, ingat kamu, kamu suka makanan seperti ini. Jelah ya, itu namanya menggunakan kesendirian secara kreatif. Kalau saya pergi berdua dengan pasangan, dengan istri saya, ya kita nikmatilah bulan madu lagi. Tapi kalau kita pergi sendirian, kita pun tidak merasa sebagai orang yang menderita. Tapi justru menggunakan kesendirian untuk mengobarkan kerinduan. Bagaimana setelah menikah suami, istri, pasangan ini tetap seperti kekasih? Nah, bawa saja semangat, spirit, suasana atau roh pacaran di dalam pernikahan. Misalnya kerinduan, SMS, WhatsApp, pakai gambar-gambar cinta, gambar-gambar bunga. Kalau diambilkan barang, ditolong, bilang terima kasih. Hal-hal yang dilakukan selama berpacaran, nonton bersama, pergi bersama, lakukan kembali setelah menikah juga. Walaupun ada anak, ada kesibukan, ada bisnis, ada tagihan, maka berikan waktu untuk hal-hal memperlakukan pasangan sebagaimana layaknya seorang kekasih, maka suasana cinta bahagia akan tetap mendominasi pernikahan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sydney, Australia. Salam dahsyat, luar biasa.